Seorang nelayan asal Filipina ditangkap Satgas Pamtas RI Malaysia Yonif Linut 614 Raja Pandita Nunukan, Kalimantan Utara saat menangkap kepiting di perairan Sungai Ular, Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan. Tim Satgas Pamtas RI Malaysia Yonif Linut 614 Raja Pandita Nunukan menangkap Mujin Bin Ileng, seorang nelayan asal Filipina yang kedapatan mencuri kepiting di perairan Indonesia. Saat ditangkap, pelaku menangkap kepiting di perairan Sungai Ular, Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan. Penangkapan pelaku berawal dari laporan nelayan Indonesia yang melihat ada aktivitas penangkapan kepiting oleh nelayan asing. Mujin Bin Ileng kemudian diserahkan ke pihak imigrasi Kabupaten Nunukan untuk diproses lebih lanjut. Setelah kita dapat laporan dari masyarakat bahwasanya ada nelayan yang melintas ke wilayah masuk perairan kita, maka pos kita yang ada di wilayah Sungai Ular itu langsung bertindak dan mengamankan. Nah, setelah diamankan, dicek di lapangan dokumentasi yang bersangkutan.